seorang pemandu berasa pelik dengan sikap pengguna jalan raya di Malaysia. Mana tidaknya, di dalam video ini jelas menunjukkan sikap seorang pemandu yang enggan menggunakan lampu signal hingga menyebabkan kenderaan di belakang tertunggu-tunggu apa yang hendak dilakukannya. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, kenderaan jenis Alza telah berhenti beberapa kali di tengah jalan tanpa diketahui sebabnya. Setelah menunggu, tiba-tiba pemandu Alza turun daripada kenderaan dan memarahi kenderaan di belakang. Kononnya pemilik dashcam sepatutnya meneruskan pemanduan dengan menyelit di sebelah tepi kerana beliau ingin meletakkan kenderaan secara double park. Inilah sikap segelintir pemandu di Malaysia, sudahlah tak nak bagi signal, kemudian nak orang lain faham apa yang dia nak lakukan.